Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita, channel Lina Suwardi ini. Dan kita kali ini akan meminta maaf terlebih dahulu pada kalian karena telah lama menunggu tentang video baru dari channel ini. Selama beberapa hari ini, saya mempunyai beberapa beberapa problem yang itu menyangkut diri saya, dan saya tidak bisa mengatakannya sekarang karena satu hari kemarin itu saya mempunyai dua kabar, kabar baik dan kabar buruk, dan itu terjadi dalam satu waktu. Tapi tidak akan kita bahas kali ini karena saya belum bisa mengekspresikannya gimana gitu, karena itu sangat berpengaruh banget bagi kejiwaan saya, terutama karena itu menyangkut hal-hal yang pokoknya itulah pokoknya ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas ataupun kita akan reaksi. Kalian sudah pernah lihat Joker belum sih? Karakter Joker itu seperti apa gitu kan? Kalian pernah kan pasti Joker itu karena sangat sangat terkenal sekali. Dia adalah musuh atau tokoh antagonis dari Batman gitu. Terus Joker di sini juga dia seorang yang nakal tapi dia keren gitu. Dia juga menjadi seorang yang pokoknya unik lah. Tokoh antagonis yang unik itu Joker karena sangat sangat beda dari yang lain gitu. Dia melakukan ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Nah, kali ini teman-teman kita lihat di YouTube itu, dan ini juga sudah masuk di trending di Indonesia, YouTube Indonesia, itu tentang trailer dari film The Joker final Joker lah ya, Joker final. Jadi kita akan nonton, kita akan lihat bagaimana sih film ini. Kayaknya menarik karena sekilas itu keren, tapi saya belum lihat dan kita akan lihat kali ini ya. Oke, okay. Oke, teman-teman, kita lihat dan kita akan langsung play. Ini kereta atau bis sih? Kereta. Akhirnya ada kayak kejutan gitu. Wow, kenapa ibu-ibunya? Arthur, I have some bad news. Bener-bener ini ketawanya. Ngeri. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? I have negative thoughts. Finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. What is this? Yeah. A little boy. I told people I was going to be a comedian. Everyone laughed at me. No one's laughing now. Say that again, Bob. That's fine. We are all isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. People are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. Will you bring me out? Send in the clowns. Oke, itu masih Oktober dan ini trailernya sudah beberapa kali juga direaksi mungkin ya oleh teman-teman kita yang lain. Oke, keren banget dan itu
bukan spoiler ya, tapi ini kayak kita kayak coba merangkai-rangkai gitu. Ini awal-awalnya oke, kita coba untuk kayak semacam lihat lagi di sini. Tapi ini kita kayak akan bahas gitu ya. Ini waktu pertama nih. Ini di kereta. Di kereta itu dia coba gitu. Ya kayak kasih surprise gitu. Tak kira tadi itu kayak jam apa ya? Jam kejutan gitu, kayak semacam kejutan, tapi ternyata enggak, itu cuman kayak ngabani itu kayak ngasih kayak guyon jok gitu bagi anak kecil, dan itu dia ketawa. Tapi di sini kita lihat lagi, nah, ibu dari anak ini kayak nggak suka gitu, kayak nggak suka orang asing mungkin atau orang lain bercanda dengan anaknya gitu. Ini beda banget sama tradisi orang Indonesia ya mungkin ya. Kalau di bis itu kalau ada anak kecil, saya terutama biasanya kalau saya ngabani atau ngasih jok, ngasih kayak semacam guruan gitu, anak kecil ketawa ya ibunya juga seneng atau ayahnya juga seneng gitu. Tapi kalau ini enggak. Kenapa gitu? Oke, lanjut. Asyik. Ini yang paling keren, ketawanya dia. Ah, aku kayak gitu lah, kayak gitu. Tapi dia itu nggak ketawa gitu. Dia posisinya ketawa, tapi nggak ketawa hatinya. Ini ekspresinya kan kita lihat, kayak sedih malah kan, kayak biasa aja gitu. Pasti. Gitu. Kayak ketawanya aja gitu. Kayak ketawa apa? Pokoknya itulah. Dan kita akan lihat lagi, coba mana? Dia itu apa ya? Ini dia kan lagi ke seorang psikolog gitu. Dia di apa yang ada di pikirannya itu kayak negatif terus gitu. Kayak apa sih pekerjaannya, entah di lingkungannya, dia itu kayak terkena sindrom everything in schooling-nya itu kayak negatif gitu. Terus kita lihat lagi. Nah, semua orang berpikir mereka bisa makan pekerjaan. Ya. Dia waktu itu waktu lihat di TV kayak mau bangga gitu. Nanti dia yang tahu. Kayak apa ya, jog-jognya dia itu mungkin terkesan gimana gitu, tapi diejek oleh orang lain gitu, kegelapannya mungkin sehingga dia bisa jadi kayak jahat, jadi kayak psikopat gitu. Terus lanjut. Lidahnya udah ikut di sepanjang ini. Saya tidak tahu apakah saya nih jobnya ataupun tata kata dari Joker itu kadang kayak dia itu punya sesuatu hal yang keren gitu. Quotes-quotesnya itu saya kayak contohnya ini, saya tidak tahu apakah saya itu benar-benar ada. Itu kan filsafat banget gitu. Enak sekali sih job, apa namanya, quotes-nya itu bagus. Dia itu kayak menertawakan setiap hal yang ada di sekelilingnya gitu, entah itu masalah, entah itu apa. Just easy going to happy now gitu. Apa sih yang gue tahu juga? Small thing. Can you introduce me as Joker? Hah? Kamu mulai suatu hal kecil, ya. Ketika Anda membawa saya keluar, bisakah Anda memperkenalkan saya sebagai Joker? Ini kayak, oke. Kayak dia mau launching Joker. Bukan clones lagi, bukan badut lagi, tapi dia udah Joker, gitu. Benar-benar Joker.
Joker yang tadinya pakai topeng, dia itu sekarang cat sendiri gitu, dilabur kalau di apa ya? Iya, diwarnai putih itu, putih terus make upan. Gilanya. Oke. Ini akan tayang pertama mungkin di Oktober. Dan ini written by Todd Phillips and Scott Silver, directed by Todd Phillips, based on character from DC Image of Cinema. Nah, itu. Pokoknya itu tadinya sebelum saya lihat liriknya, kayak terjemahannya itu ya. Itu aku kira dia itu akan menceritakan bahwa Joker yang kita kenal sekarang ini kan nakal, terus dia itu musuh utama dari Batman gitu, dia jahat dan sebagainya. Tapi ketika lihat film ini, saya rasa ini loh penyebab-penyebabnya gitu. Dulu mungkin Joker itu punya suatu gagasan mulia, visi mulia gitu, tapi keadaanlah yang membuat dia terpuruk, dan dia itu sampai jengah dalam keadaan itu lagi. Dia ingin membuat hal yang lebih lagi, dan dia sudah muak dengan cita-cita menjadi orang baik. Akhirnya dia jadi seorang psikopat. Ada banyak hal negatif yang dia lakukan, tapi dia just having fun. Dia melakukan kejahatan itu dengan senang sekali, dan itu memuaskan lagi dia. Nah, itu gimana menurut kalian, dan apakah kalian besok Oktober akan nonton film ini? Saya rasa keren sekali untuk ditonton bersama-sama ya. Dan mungkin saya juga akan nonton bersama dengan siapa ya? Oke, kalau saya sudah ini, pokoknya itu benar-benar gila, ini keren sekali. Dan mungkin saya juga merasa harus jadi Joker gitu ya, ketika menghadapi masalah-masalah yang ada, terus saya kok dikecewakan gitu, banyak dikecewakan oleh keadaan, maka saya akan, tapi enggak, saya sebagai seorang laki, saya harus tahu menjawab terhadap apa yang saya lakukan. Oke teman-teman, itu saja, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan semakin lebih heboh lagi, dan thank you.